Selamat siang pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Anda menyaksikan Poskota terkini bersama saya Nitis Hawaro. Disebut sering bikin onar, netizen serukan boikot Nikita Mirzani di Twitter. Artis Nikita Mirzani lagi-lagi menjadi perbincangan hangat di media sosial. Warganet menyerukan boikot Nikita Mirzani lantaran mereka geram dengan sikap dan tingkah laku dari artis sekaligus model berusia 35 tahun itu. Hingga pagi ini, sebanyak 1.658 tweet kompak ingin boikot Nikita Mirzani dari dunia hiburan tanah air. Netizen menganggap Nikita Mirzani sebagai seorang artis yang suka menebar kebencian dan keributan. Terlebih, mereka juga menganggap Nikita seringkali muncul setiap ada public figure yang bermasalah. Terbaru, Nikita Mirzani mulai menyenggol adik dari almarhum Bibi Ardiansyah, yakni Fuji dan Fadli Faisal. Bahkan, Nikita Mirzani juga baru-baru ini membongkar tarif wawancara dari kedua kakak beradik itu yang disebutnya mencapai 30 juta rupiah. Sebelumnya, ia juga sempat viral ikut mencampuri masalah Baim Wong dan Pah Suhud. Demikian Poskota terkini, saya Niti Sawar bersama tim redaksi pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.